Halo Sobat Derindra, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat semua ya. Setelah bermain-main di Pantai Maju yang diulas di video sebelumnya, kami mau ngajak sobat semua ke salah satu tempat kuliner yang masih berada di area Peak 2, yaitu La Riviera. Sebelumnya, buat sobat yang sudah menonton, subscribe, like, dan komen di video kami, terima kasih banyak ya sudah mensupport channel kami ini. Jika sobat mau ke sini dari Pantai Maju, jaraknya masih sekitar 10 km ya, atau 20 menit menggunakan mobil. Dan karena tempat ini lagi booming, maka kami pun penasaran nih untuk menikmati suasana malam di sini juga. Dan untuk parkirannya, tempat ini sangat banyak ya. Sobat bisa nih parkir di sembarang area yang berada di kawasan ruko-rukonya. Dan ternyata pada malam hari, pengunjungnya ramai juga ya sobat. La Riviera ini sebenarnya adalah kawasan ruko yang mempunyai desain bangunan seperti pedesaan Eropa, tapi cenderungnya seperti bangunan di Belanda ya sobat. Di tengah-tengahnya juga dilintasi oleh sebuah sungai buatan yang cukup lebar. Di sungai ini kita bisa juga loh naik perahu-perahu yang lucu-lucu seperti perahu mobil-mobilan ini sobat. Atau naik perahu kano seperti ini. Tapi karena sudah malam, jadi kami tidak mencobanya ya. Nah, sekarang kita lihat yuk seperti apa sih suasananya di sini saat malam hari. Di area ruko sebelah kiri setelah jembatan utama, terdapat area bermain yang bisa sobat nikmati nih bersama keluarga atau sahabat. Di sini sobat juga bisa nih menyewa kostum ala Eropa yang bisa sobat gunakan untuk berfoto-foto di area ini. Wahana permainan di sini lumayan banyak ya sobat, yang bisa dinikmati oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Dan untuk membeli tiket permainannya ada di counter box ini ya sobat, tapi pembayarannya hanya bisa dengan cashless atau QRIS. Sekarang yuk kita coba salah satu permainan di sini. Nah ini nih salah satu permainan yang bikin kita gemes banget. Soalnya kita harus melontarkan 10 kodok agar dapat mendarat cantik di bunga teratai yang di dalam kolam. Tapi ternyata susah banget loh sobat. Dan tak ada satupun kodok yang mendarat cantik di sana. Nah, daripada gemes dan kesel sendiri, kita kulineran aja yuk sobat. Di ujung area tempat permainan ini ada sebuah area yang bisa sobat gunakan nih untuk menikmati kuliner di sini. Tempatnya lebih luas ya daripada area yang lainnya. Tapi di sini hanya ada 4 stand makanan ya yang bisa sobat pilih. Sedangkan stand makanan dan minuman yang lebih banyak terdapat di seberang sungainya ya. Di area ini sobat bakalan puas deh buat kulineran karena banyak banget stand makanan dan minuman yang tersedia di area ini. Di area ini sobat bebas nih memilih dari cemilan, jajanan, minuman, sampai makanan berat dengan harga yang terjangkau. Tapi harganya standar tempat wisata ya. Dan enaknya di sini buat sobat yang muslim nggak perlu deh khawatir karena banyak makanan halal yang tersedia di sini. Dan di setiap weekend ada musik band nih yang menemani sobat kulineran di sini.
yang berada di tengah-tengah area stand makanan. Dan untuk sobat muslim yang ingin sholat di sini, hanya tersedia tempat di ruko nomor 28 saja ya. Nah, sekarang kita cobain yuk jajanan jadul yang dikemas secara modern, es goyang dengan topping almond. Rasanya cukup enak kok sobat, berasa kembali ke masa kecil dengan rasa yang kekinian. Oh iya, waktu terbaik kesini sebenarnya mulai dari jam 4 sore ya sobat, karena siluet dari bangunan-bangunannya terlihat lebih bagus saat buat foto-foto. Dan saat weekend ini, semakin malam, semakin ramai di sini rasanya sobat. Mungkin karena kalau malam terlihat lebih cantik ya, bangunan-bangunannya terlihat. Oke deh sobat, sampai sini dulu ya review dari kami. Dan buat sobat yang ingin berlibur di Peak 2, semoga rekomendasi dari kami bisa menjadi referensi yang bermanfaat ya buat sobat semua. Salam sehat dan bahagia selalu.